Serap sedar tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke saluran Huako. Ya, apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan? Khabar baik. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Huako channel dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi ataupun pemberitahuan daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan jom kita tengok berita yang gempar ini dari Malaysia kini. MP Sekijang lapor SPRM dakwaan ditawar manfaat sokong Muhyiddin. Wow, jom kita tengok. Ahli Parlimen Sekijang daripada PKR Natra Ismail hari ini membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung dakwaan percubaan mendapatkan sokongannya dengan janji manfaat yang boleh diperolehi dengan pemberian sokongan tersebut. Ia susulan dakwaannya sebelum ini bahawa dia dikunjungi dua individu yang bertanya sama ada dia berminat untuk menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atau tidak serta memaklumkan manfaat yang akan diperolehinya pada 3 Mac lalu. Saya membuat laporan ini berdasarkan Seksyen 25 Akta SPRM 2009 berkenaan kewajipan melaporkan tawaran suapan. Saya berharap pihak SPRM akan dapat menyiasat perkara ini pada kadar segera, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, Natra mendakwa dia dikunjungi dua individu tersebut termasuk seorang yang bergelar Dato' Sri pada 3 Mac lalu. Mereka bertanya, apakah saya berminat untuk memberi sokongan kepada Muhyiddin serta manfaat yang boleh diperolehi dengan pemberian sokongan tersebut, katanya. Bagaimanapun, dia tidak mendedahkan lebih lanjut identiti dua individu yang mengunjunginya itu atau butiran tawaran yang diterimanya jika menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Selain Natra, seorang lagi ahli parlimen PKR Awang Husaini Sahari dari Putatan turut membuat dakwaan serupa. Dalam kenyataan kemarin, dia berkata dihubungi individu yang membuat tawaran kepadanya sebagai pertukaran untuk sokongannya kepada Muhyiddin. Ekoran daripada itu, SPRM menggesa Natra atau mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berhubung dakwaan tawaran sokongan kepada ahli parlimen untuk tampil membuat laporan dengan mereka. Mengulas lanjut, Natra sekali lagi menegaskan bahawa dia tidak berminat untuk memberi sokongan kepada Muhyiddin Yassin serta tidak akan mengkhianati parti dan pimpinannya. Malah, degasnya dia tidak akan mengkhianati pengundi-pengundi Parlimen Sekijang. Kepada mereka yang masih berusaha untuk mengubah sokongan ahli-ahli Parlimen PKR atau pembangkang amnya, berhentilah. Kerajaan minoriti yang kamu cuba selamatkan itu sudah seperti telur di hujung tanduk. Kepada kerajaan minoriti hari ini, saya cuma ada satu kata, lawan, tambahnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah berita tentang kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan politik semasa di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako channel. Subscribe sekarang. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.